walaupun tidak banyak, ada dari teman kami yang mengajar praktik, hmm. ada yang guru penggerak, hmm. dan ada juga yang teman hanya mengikuti secara online, itu hanya guru belajar. Hmm. Di situ contohnya saja menulis yang pakai atap itu, okay. nah metode atap itu, kalau misalkan itu nanti berhasil kan juga bisa dijadikan okay. buku. Nah, okay. itu kan harapan kami di tahap awal, okay. ada waktu itu nanti bisa menggugah, okay. menggugah kami warga SMP 3 Tulungagung, okay. untuk bisa giat berliterasi. Okay. Amin. Ya memang kan Bu, kembali lagi bahwa literasi ini kan bukan suatu yang apa ya, yang meriah, yang menyenangkan segala ya, macam. Jadi Ibu kalau tanya ya, lebih mereka lebih senang mana nih, literasi atau mereka mungkin kalau lihat tuh sosok yang saya luar biasa itu Indonesian Idol misalkan, ya. KDI Liga Dangdut ya. Iya. X Factor itu ya. Ibu pernah nggak melihat mereka kok bisa hebat gitu kan ya? Ya. Dan luar biasanya lagi pemimpin daerahnya itu ikut dukung Bu, datang ke sana Bu ya. Nah kita tuh berangan-angan kita tuh pingin seperti itu gitu kan. Jadi literasi ini bukan hanya dengan apa lihat perpustakaan yang kumuh, misalnya bukunya berdebu, sepi gitu, tempat apa di mana orang-orang yang di apa di strap gitu Bu ya. Tapi kita ingin membalikkan bahwa roh dari pendidikan kan literasi. Ya mohon maaf, agama Islam Bu ya. Pertama kali yang turunkan itu apa? Iqra. Baca Bu ya. Oh, itu udah literasi dasar banget ya. Nah itu kalau misalkan ya, ya kembali lagi lah, kalau umat Islam itu dari awal itu seperti itu, konsisten sampai sekarang, itu luar biasa Bu ya. Nah ini kita baru bicara dasar Bu ya, kita belum bicara teknologi sekarang Bu, itu ada digital literasi misalkan, apakah udah bisa kesana kan? Atau finansial literasi Bu, bagaimana si anak ini misalkan daripada mereka nabung apa, mereka menghabiskan uang untuk